Oke, halo guys, balik lagi dengan gua Nosta Banks, dan kali ini kita lanjutin lagi City Skylines-nya. Di episode kemarin kita udah buat ada Indomaret, ada Pertamina Gas Station. Wena ya, ada pom bensin, ada toko-toko baru, terus di pertanian juga nanti kita tengok, udah GGWP ya, udah bintang 4 pertaniannya. Oke, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gaming City Skylines dan video-video gaming lainnya dari Nosta Banks. Good game. Dan oke, seperti biasa gue bakal baca komentar dari kalian. Kali ini ada siapa aja dari komentarnya, kita lihat ya. Kita lihat langsung. Ada dari Farel Indonesia. Saran, Bang, buat tulisan Depok di bukit atau di gunung. Setuju, like ya guys, 156 like, banyak sekali ya. Farel langsung ya, tulisan Depok, siap. Langsung di gunung, di sebelah mana ya gunungnya ya? Gunungnya ada beberapa gunung, tapi paling dekat sih di sini sih yang ada perumahannya gitu. Kalau di sini kan area pertanian. Nah, ini area pertanian gue udah bintang 4 nih, mantep coy. Good game, well play ya. Dan ya kita lanjut. Apa kasih alfabet? Nah ini dia alfabetnya, berarti kita kasih nama Depok. Iyalah Depok lah, kocak. Sebelah mana guys ya? Bentar guys, sebelah mana enakan ya? Tirennya, datarannya gue edit dulu, coba bentar. Kita tes dulu guys, kita tes. Tiren hike-nya pakai yang segini, sip. Gue kecilin bersize-nya. Kita coba. Nah di sini nih kayaknya, di sebelah sini tulisan Depoknya. Terus pohonnya gue ilangin dulu di sini. Nah, cakep nih kayaknya. Depok. Di bawah baling-baling bambu gitu. Baling-baling bambu enggak tuh. Winterbin, di bawah Winterbin langsung kita taruh nih namanya Depok. Ini D-nya. D. Lalu E. Lalu P. Lalu O. Yang nanya, Bang, ini lu bisa dapat tulisan-tulisan gini gimana caranya? Caranya tinggal di subscribe aja di Steam Workshop-nya. Tulis namanya alfabet, nanti keluar. Nah, Depok guys. Wena. Depok. Bentar. Segini ya, berspasi-spasinya segini kali ya, nggak usah dempet-dempet banget ya. Iya nggak sih? Terus ada yang nanyain juga, Bang, cara apa naikin turunin jalan pencet apa? Pack up, pack down. Pas lagi buat jalanan kalian sambil pencet pack up buat naikin, pack down buat nurunin. Nah, cakep deh. Cakep. WD. Kayaknya O-nya kurang deket O-nya. Kurang deket dikit. Oke. Nah, perfecto momento, mantap. Kita udah punya tulisan Depok di sebelah sana ya. Good game sekali. Thank you Farel dan teman-teman. Kita lihat ada dari siapa lagi. Ada dari Zaki Naufal. Zaki Naufal, saran Bang, satu bikin bandara. Bandara ini masih, kita masih episode baru mulai ya. Bandara nanti coy, selaw aja. Pasti kita bikin nanti. Oke, sip. Nomor 2 bikin tempat golf. Nah, tempat golf gue belum pernah bikin nih. Kita lihat nanti ke depannya coy, apakah bikin tempat golf ya. Good game. Terus nomor 3 bikin perumahan namanya Tanjung Halang Regency. Sepertinya gue bakal bikin perumahan nih, namanya Tanjung Halang Regency. Dan kebetulan untuk demandnya lagi agak tinggi di sini nih, kalian bisa lihat ini hijau-hijaunya lagi di tengah sih, nggak tinggi nggak rendah lah. Nomor 4, jangan lupa saran gue yang dulu Bang, bikin tempat wisata atau pusat oleh-oleh untuk orang dari luar kota. Siap. Oke, Zaki Naufal ya, bikin perumahan coy. Waduh, di sebelah mana ya? Sepertinya kayaknya di sebelah sini gue pengen bikin perumahan. Tapi perumahannya beda dari yang udah-udah kita bikin. Hah, bedanya apa, Nos? Beda. Oke lah, kalau gitu ya. Kita main modern mode on. Wena. Modern mode on gak tuh? Kalau modern mode on berarti pakai time lapse ya. Soalnya kalau gue sambil bikin pasti agak lama pasti nih. Kalau gitu kita bikin perumahan dari saran dari siapa tadi, teman kita Zaki Naufal. Dari Zaki Naufal, dan udah dikasih nama langsung sama dia, namanya Tanjung Halang Regency. Berarti gue pengen distrik dulu Tanjung Halang Regency. Kayaknya sih segini sih nih buat Tanjung Halang Regency-nya perumahannya. Wena. Oke, kita bikin dulu pengen distriknya. Ini buat apa tadi, Tanjung Halang? Tanjung Halang Regency. Ada rel kereta ya. Kita ganti dulu namanya.
Oke, sip. Tanjung Halang Regensi, kita akan mulai dari sekarang. Let's go. Thank you.
Okay, guys. Lumayan ya, lumayan ya. Ini adalah perumahan yang tadi teman kita request, namanya Tanjung Halang Regency. Gimana, guys? Boleh lah, boleh. By the way, ini pohonnya gue kurang suka, nanti gue ganti deh. Tapi ya, boleh lah. Pohon yang udah nyatu sama rumahnya nih kurang suka gue, tapi lumayan coy, lumayan. Dan ini adalah rumah ya, perumahan Tanjung Halang Regency ini. Waduh, rumahnya bagus ya. Ada taman di sini nih, taman apa namanya? Taman Woi, congratulations. Ken Agriculture Area has reached level 5. Oh ya, kita bakal nengok ya, bakal nengok agriculture juga nanti kita tengok. Dan ini ya lumayan ya, beberapa menit ya, lumayan lah udah jadi kayak gini, guys. Di sini udah gua kasih larangan parkir tadi ya, lupa gua. Oh, ada beberapa yang belum. Ini belum. Ini juga kasih larangan parkir. Nah, perumahannya itu terbagi menjadi beberapa tipe, guys. Ini tipe pertama nih, paling depan nih ada cuma sedikit rumahnya nih. Ini anggaplah nih para ketua RT, ketua RW di depan ya kan, ada Indomaret, ada tempat jajan ya. Oke lah. Jadi buat apa ya, warga yang tinggal di sini nih mau jajan bisa ke sini Indomaret. Ada tempat parkir di sini gue sediain, dan di sini ada rumah tipe keberapa nih gue nggak tahu nih, rumah minimalis gitu. Ya. Yeah. Terus gue kasih tadi apa namanya nih? Kasih skenery, skenery enggak tuh. Ya, lumayan guys. Lumayan lah, lumayan. Ini tanahnya gue kurang suka, gue warnanya begini sih, merah. Ya wajar kali ya, tanah merah. Oke, guys, GGWP lumayan lah. Nih, nyambungnya di sini sih baru satu ini, baru satu jalur. Dari apa namanya? Dari Nosta Village ke Tanjung Halang Regency. Cuma satu ini sih, satu jalur doang sih nyambunginnya. Mungkin nanti ada lagi. Ah, oke, guys, sekarang kita tengok agriculture kita seperti apa. Kali ini udah bintang 5. Wih. Tak terasa udah bintang 5 ya. Total profitnya 3.000. Dikit-dikit gue udah mulai agak ngerti ya. Di sini warehouse yardnya gue ubah jadi flour. By the way, kemarin gue ngomong wheat itu bukan padi coy, gue salah ya. Dan kalian langsung berkoar ya. Dan itu gue ngaku salah ya. Jadi wheat itu kata teman-teman kita itu gandum, guys. Ya maklumin guys, kemarin lagi mager buka Google Translate. Ada Nosta. Di sini by the way ada tadi ada penambahan, yaitu slaughterhouse. Slaughterhouse itu apa, Nos? Adalah tempat pemotongan. Slaughterhouse itu tempat pemotongan. Tempat pemotongan hewan. Dan good game, well played. Dan oke, sepertinya sampai sini dulu ya buat episode kali ini ya. Kita tadi pertama udah ngasih tulisan ini Depok, dan juga udah nambahin ini nih Tanjung Halang Regency. Waduh. Ini waduh, kompleknya bahaya ini ya. Bahaya ini kompleknya. Lumayan bagus ya. Tapi gue nanti mungkin kedepannya juga pengen bikin perumahan agak di atas gunung gitu. Ada yang elit mungkin. Bisa jadi guys, bisa jadi. Ya oke, okay. Kalau gitu sampai sini dulu video City Skylines kali ini. Dan ya, untuk video kali ini tadi gue gak banyak ngomong ya. Banyak ngomongnya di awal sama di akhir, mau habis. Dan mungkin nanti di akhir kita bakal kasih sinematik sedikit ya di Tanjung Halang Regency, boleh lah. Dan oke, gue Nosta Bing dulu diri. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa kasih saran, kasih masukan gaming-gamingnya. Thank you. Dan oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like-nya. Yang udah share juga makasih banyak. Oke, gue Nosta Bing dulu diri. Sampai ketemu di next video. Dan kita bakal nonton sinematiknya. Let's go. Good game coy. Mantap ya ini ya perumahannya ya. Aduh.